Oke. Okay. Oke, guys. Jadi hari ini paketnya udah sampai. Jadi 2 hari yang lalu aku beli GoPro seharga 500.000 dari Tokopedia. Oke, bungkus ini udah aku buka tadi sebelum di video. Jadi ini kita buka sama-sama. Gimana isinya? Oke. Jadi ini GoPro-nya GoPro Hero 4 Silver ya. Kayak gini. Jadi 500.000 dapat GoPro Hero 4 Silver, baterai 1, memori. Terus charger bersama ini apa nih frame-nya. Sama ini dudukannya. Udah sama itu sama box ini. Tasnya. Kenapa kok harganya 500? Soalnya ini bentar. Jadi ini GoPro Hero Silvernya. Kenapa kok harganya 500? Karena ini minusnya LCD belakangnya nggak bisa nyala. Tapi touchscreennya masih bisa nyala. Jadi akhirnya touchscreennya tak matiin sekalian. Jadi cuma pakai yang depannya aja. Untuk WiFi-nya masih nyala. Terus bodinya juga masih ya mulus ya. Minus pemakaian aja sih. Kita nyalain cuy. Nah. Nyala. Ini belum tak masukin memori. Tapi tadi udah tak coba dan hasilnya lumayan sih. Masih berfungsi semua dan worth it sih ini 500.000. Oke. Okay. Gimana rasanya GoPro Hero 4 Silver 500.000? Mari kita lihat cuplikan videonya. Tadi cuplikan videonya, jadi ini keren banget sih, lebih bagus daripada ini hasilnya Xiaomi Yi, dan harganya juga lebih murah sih. Tapi kalau harga aslinya ini jauh lebih mahal, tapi ini berhubung kemarin dapat ya kebetulan banget ya, pas browsing-browsing itu ada yang jual ya langsung tak beli. Kalau Xiaomi ini cukup awet, ini udah 2 tahunan. Baru kemarin tak servis lagi, tak bersihin, jadi kayak baru lagi. Terus lensanya juga baru. Cuman mod mic-nya tak lepas, jadi tanpa mic. Dan ini nanti tinggal beli mic-nya aja, jadi bisa record audio dari mic eksternal. Jadi biar lebih ya ada suaranya. Kalau yang video tadi kan nggak ada suaranya, jadi suaranya ketimpuk sama angin ya, bareng dari dekat. Kalau kalian misalnya nganggur browsing-browsing Tokopedia pasti ada kok, tapi kalau harga yang di bawah 1 juta itu jarang-jarang sih. Biasanya kondisinya jelek, tapi ini wah
Lumayan sih ini, ya, lihat ya. Oke lah, cukup sekian dulu video kali ini. Mungkin di video selanjutnya nanti nyobain mic-nya. Nah, mungkin nanti pakai mic yang biasa, cuma beli adaptornya ini aja biar bisa masuk mic-nya. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.